Secanggih apapun jenis kapal selam, potensi terjadi kecelakaan tidak akan terelakkan. Sebagai perlengkapan dasar keamanan awak kapal selam, terdapat perangkat pakaian atau suit keselamatan dan perlindungan dari dekompresi atau populer dengan sebutan Submarine Escape Immersion Equipment SEIE. Sebagai perlengkapan darurat, suit yang menutupi keseluruhan tubuh awak ini dilengkapi dengan kemampuan menahan tekanan air, memberi perlindungan dari penyakit dekompresi, hipotermia, dan perubahan iklim yang ekstrim. Kapal selam Naga Paksa kelas dari TNI AL memiliki paket Submarine Escape Immersion Equipment dengan jumlah awak 40 orang. Tiap kapal dilengkapi dengan 48 suit SEIE. Lebihnya, suit ini mungkin dimaksudkan sebagai cadangan atau untuk tambahan penumpang di kapal selam tersebut. Pada kapal selam tipe 209 Naga Paksa kelas TNI AL, prosedur evakuasi dapat dilakukan melewati conning tower dan juga dimungkinkan lewat tabung peluncur torpedo. Jenis SEIE suit pada kapal selam Naga Paksa kelas TNI AL menggunakan jenis MK11 buatan Inggris. Baju penyelamat ini dibuat untuk memberikan perlindungan dari hipotermia serta memungkinkan orang yang memakainya menyelamatkan diri dari kapal selam yang karam dalam kedalaman 600 kaki atau 183 meter dengan kecepatan pendakian ke permukaan laut 2-3 meter per detik. MK-11 SEIE suit ini terdiri dari pakaian selam yang dilindungi lapisan termal di bagian dalamnya. Rancangan tersebut bertujuan untuk menjaga agar pemakai tetap kering dan terlindungi dari suhu dingin selama mencapai permukaan dan memberikan daya apung. Berbeda dari versi sebelumnya, SEIE suit MK11 lebih efisien dalam pemakaian serta fitur standar yang ditambahkan tetap terjamin keamanannya. Bahkan MK11 ini diklaim lebih aman dari versi sebelumnya.